Pekerja restoran Asam Pedas mengaku bersalah di Mahkamah Magistrate Air Keroh pada Isnin atas pertuduhan merakam gambar pelanggan premis itu sedang membuang air kecil menggunakan telefon bimbit bulan lalu. Tertuduh Muhammad Azizi Hazim Kamarudin, 18 tahun, membuat pengakuan itu sejurus pertuduhan dibacakan jurubahasa mahkamah di hadapan magistrate. Mahkamah bagaimanapun menangguhkan hukuman terhadap pesalah itu pada 11 Januari depan bagi mendapatkan laporan akhlaknya daripada Jabatan Kebajikan Masyarakat JKM. Mengikut pertuduhan, remaja lelaki itu didakwa mengaibkan kehormatan seorang wanita dengan cara merakam gambar mangsa sedang membuang air kecil di tandas sebuah restoran Asam Pedas tanpa pengetahuannya menggunakan telefon bimbit yang mengganggu kesantunan mangsa. Kesalahan itu dilakukan di restoran berkenaan di Plaza Mahkota pada 14 November lalu pada jam 3.35 petang. Pendakwaan dibuat mengikut Seksyen 509 Kanun Kesesaan yang menentukan hukuman penjara maksimum 5 tahun atau denda atau kedua-duanya sekali jika sabit kesalahan.